semua dong, Natasha gak bakal hadir kalau kalian semua gak bersuara. Wilona, sekali lagi dong. Ini sudah jadi doang. Lagi dong, yang di atas jangan mau kalah. Natasha, Wilona, Natasha, Wilona. Langsung aja terima hadiah di Spain. Langsung aja, Natasha, Wilona, ya. Semuanya tanpa terkecuali saya nggak tahu harus Natasha, Milo, untuk hari ini ya. Di tengah-tengah kita teman-teman. Natasha, Wilona, Natasha, Wilona, Natasha, Wilona, Natasha, Wilona, Natasha, Wilona, Natasha, Wilona. Semuanya tanpa terkecuali. Sedikit lagi Natasha bakal naik ke sini semua. Dan juga kita akan nyanyi-nyanyi bareng dan seru-seruan bareng.
Betul, jadi untuk kalian semua yang ngaku pecinta ataupun fans berat dari Natasha Wilona, siapapun itu tanpa terkecuali langsung aja membeli paketan body set, Victoria body set. Betul. Untuk nantinya bisa mendapatkan nomor foto bersama Natasha. Saya mau tanya dulu nih, siapa yang udah beli paketnya? Siapa yang mau foto bareng Natasha? Yang mau tanya-tanya? Yang punya pertanyaan? Ada yang punya pertanyaan? Pokoknya banyak banget ya yang punya pertanyaan. Ini gimana kalau awal-awal kita selfie bareng dulu ya, Amin? Oh, selfie bareng, boleh-boleh. Oke, okay, jadi buat teman-teman semua, silakan merokok selfie bareng. Kita saya bakal selfie bareng. Oke, okay, benar. Jadi sama teman-teman yang udah membeli paketan dari Victoria Bandisek, silakan antri dulu untuk nantinya kita bakal panggil satu-satu naik atas panggung foto bersama Natasha Wilona ya. Tetap dijaga keamanannya teman-teman ya. Oke, mungkin bisa langsung dimulai foto bersamanya. Oke, jadi kita mau selfie bareng sekali dan juga bikin video bareng-bareng sekali. Jadi kalau misalnya aku bilang, aku Kareba Makassar, semuanya bilang apa? Baik, oke? Yaudah. Kita bikin ya videonya ya. Yang punya HP langsung keluarin HP kalian, cekrek-cekrek kita. Mari kita mau kebersamaan yang hari ini. Siap semuanya? Apa Kareba Makassar? Sekarang kita foto selfie sekali ya. Oke, okay, langsung aja diberikan skrin terbaik kalian dong. Dari Kabupaten Maros kita foto bersama Natasha Wilona. Tiara tolong fotoin saya sama Natasha. Oh, kita selfie. Boleh, boleh, boleh. Kita selfie ya. Oke, okay, berikan senyum terbaik dari 3, 2, 1. Sekali lagi saya minta untuk teman-teman semua tepuk tangan yang berada dulu untuk Natasha Wilona. Langsung aja antri nih untuk registrasi foto. Langsung kita panggilin satu-satu untuk mengambil nomor antrian, nomor urut untuk foto bersama Natasha ya. Natasha, boleh tahu gak kesibukan kamu selain sudah syuting streaming ya? Apalagi mungkin kesibukan kamu selama di dunia entertainment khususnya untuk saat ini? Kalau untuk saat ini sih emang aku lagi fokus di sinetron aku dan juga ada beberapa iklan dan juga meet and greet, contohnya kayak meet and greet sama Victoria Bandisek. Dan aku juga rencananya mau mulai aktifin lagi YouTube channel aku. YouTube channel ya? Tuh, dengerin tuh, dia bakal bikin YouTube channel buat kalian semua. Jadi buat langsung duduk, pantengin YouTube channel nantinya dari Natasha Wilona ya. Tentunya bakal rame ya. Betul. Natasha, kita sudah sering melihat ya Natasha di TV-TV, main sinetron ya, dan juga segala macam. Saya mau tanya nih Natasha, ada nggak ya terpersit atau pikiran-pikiran Natasha jadi untuk terjun ke tak suara? Ada sih kepikiran, tapi mungkin belum kesampaian juga karena kan lagi sibuk, jadi gak mau sampai kepecah konsentrasinya. Cuman kaliannya langsung nih dijawab sama artisnya ya. Hobinya kak? Hobinya kak? Wey, kamu kasih pakaian atau kasih tonjokan gitu ya? Kabain-kabain dong, hobi kak Natasha apa gitu kan? Lo fans banget sama Natasha? Coba sebutin sinetron apa aja yang diperanin sama Natasha. Anak jalanan. Anak jalanan. Siapa jalanin? Siapa takut terjatuh cinta? Anak sekolahan ya, fans banget, cantik asli ya. Oke, kalau gitu langsung aja mungkin bisa dijawab Natasha, hobinya. Hobi aku apa ya? Mungkin yang pertama aku suka banget nonton film, terus yang kedua aku suka bikin kue. Hobinya adalah suka bikin kue ya. Itu adalah salah satu hobi daripada Natasha Wilona ya. Kalau gitu langsung aja gimana? Jadi untuk yang punya kupon, teman-teman yang punya kupon bisa langsung merapat ke sebelah kiri. Betul, langsung antri ya. Kita langsung antri ya. Kita foto bersama dengan Natasha Wilona yang udah cantik banget. Oke, jadi buat teman-teman dari pihak keamanan dan juga teman-teman dari Victoria Bandisek mungkin bisa dibantu dulu untuk menertibkan antrian daripada foto bersama di meet and greet bersama Natasha Wilona ya. Oke, Natasha Wilona mungkin bisa langsung mengambil tempat ya. Oke, boleh silakan untuk terima kasih Natasha Wilona. Subuh menolong. Ini memang kalau bisa lihat Natasha, memang ya Allah panggung banget saya lihatnya. Ya. Oke, jadi sekali lagi ini Tiara kalau mengingat baik banget aura manusia di sini. Jadi kita berhimbau untuk seluruh betul untuk seluruh pengunjung dari Grand Mall Maros untuk menjaga barang-barang bawaan, dompet dan juga HP untuk tetap disimpan baik-baik ya. Karena teman-teman jangan lupa untuk dompet dan
jaga HP-nya, jangan sampai ada yang nantinya bakal mengalami hal-hal yang tidak diinginkan ya. Jadi mohon untuk dijaga karena kalaupun terjadi apa-apa itu di luar dari tanggung jawab kami. Ini Natasha duduk, wey, langsung mau duduk. Ini yang di atas, hati-hati wey, BP kamu nanti jatuh loh di bawah ya. Hati-hati loh, itu lehernya sampai dijepit-jepit loh, miliar Natasha Wilona. Ya Allah, ini fotografernya menang okay, banyak ini ya. Mana teman-temannya? Oke, okay, bisa langsung ya. Ini ya, rapi-rapi ya teman-teman ya. Betul banget ya. Rapi. Jadi nantinya foto bersama ini bakal diabadikan dengan foto yang sudah disediakan atau kamera yang sudah ada di atas panggung. Nantinya buat teman-teman silakan untuk foto bersama dengan mengeluarkan ekspresi yang baik kalian ya. Jadi dan nantinya juga hasilnya bakal kami berikan kepada teman-teman. Betul. Jadi jangan khawatir, hasilnya akan cakep banget. Betul, dan bisa diambil di bagian registrasi foto nanti untuk hasil foto bersama Natasha Wilona. Kemudian ketika kalian foto bersama Natasha Wilona di salah satu dari foto, kalian pengen tanya-tanya seputar personal dia yang pastinya di filter ya, kepribadian ataupun kesibukan Natasha Wilona apa aja, hal-hal positif ya. Kami itu bisa